meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku. Namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Sudah saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari Yofi and Nuna. Woo! Belakang mana suaranya? Aku juga tak berkelimpang, namun tak kusangka dapatkan dirimu yang lebih indah. Seorang Julia, aku tak setapak Romeo, aku
berkata, namun tak kusangka dapatkan dirimu yang lebih indah dari seorang juara. Sejak ada dia, kamu bukan kamu yang seperti dulu. Tiada lagi kisah indah, dan kini ku sendiri berteman bayangmu. Malam kini berganti sunyi, sepi untukku. Meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Aku masih rindu padamu. Meski kini cintamu bukan, dan kini aku tahu segala hatimu begitu yang selalu ku rindu. Meskipun engkau telah pergi, mungkin takkan kembali. Aku di sini, tetap di sini sayangku. Aku masih rindu padamu, aku masih sayang padamu. Meski kini cintamu bukan aku,
Selamat malam. Apa kabar? Suara saya jelas? Datang ke sini sama siapa? Sama mantan? Sama pacar? Pacar hayalan mungkin. Ada yang jomblo datang ke sini? Berhubung Kota Batu ini udaranya sejuk banget. Yap. Kalau misalnya buat yang jomblo itu dingin banget kayaknya. Jadi gimana kalau malam ini kita bikin hangat, kita bikin seru malam hari ini, siap teman-teman Kota Batu? Oke, kalau gitu boleh angkat kedua tangannya teman-teman semua. Yang belakang belum, yang di depan. Bisa lebih kompak lagi semuanya, come on. Clap your hand, come on. Teman-teman,
Bayangkan di depan kalian adalah gebetan kalian yang paling kalian sukai. Kita tunjuk dia, jangan sampai gebetan kalian direbut sama orang lain. Siap? Tangan yang kata satu. Siap tunjuk di depan kalian. One, two, go! Yang tunggu bukan untukmu, dia milikku bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ragu, jangan aku mendengar dia. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda cinta. Yang telah kamu banyak berpikir. Ya untuk siapa, guys? Kota Batu, keren. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Sip. Terima kasih teman-teman yang udah nyanyi bareng. By the way, kita datang ke sini emang untuk seru-seruan, tapi gak ada salahnya kalau kita harus menghibur teman-teman yang lagi patah hatinya. Ada yang lagi patah hati malam hari ini? Yang mana? Sini deh, abang obatin. Emang ada masalah apa hati ya? Jadian sama yang lain? Lebih memilih orang lain gitu? Oke, gue punya pertanyaan buat kalian nih. Gue ajak sedikit berandainya. Misal kalian lagi dekat sama seseorang, tapi ternyata orang itu lebih memilih orang lain dan meninggalkan kalian. Gimana tuh? Kalian mau pilih stay aja? Atau kalian mau cari yang baru? Emang yakin sama yang baru? Emang yang baru bahkan memberikan kebahagiaan. Emang yang baru bisa bikin setara cinta kalian. Emang yang baru bisa meyakinkan orang tua kalian.
Oke deh, kalau gitu. Ini adalah single yang paling baru dari Yovie & Uno. Yep. So, this is it, misal. Misal ku jalan dengan yang lain, mungkin aku yang salah. Misalkah memang dia lebih baik, pasti aku rela kau tinggalkan ku tanpa pernah aku menduga. Sungguh tanpa pernah aku berpikir jauh, kau lebih memilih dirinya. Tak pernah aku menyesali, karena di hati yang terdalam ini cinta masih utuh. Kau tinggalkan siapa? Tak pernah aku berpikir jauh. Kau lebih siapa? Itu dia misal single terbaru dari kita. Doain juga 6 hari lagi kita bakal ngeluarin lagu yang baru. Yes, kita bakalan kasih yang paling baru di yang baru tanggal 25 Oktober 2024. So, catat tanggal ya. Dan jangan lupa juga pre-save, nanti linknya ada di bio IG-nya Yovie & Uno. Yap. Mau nanya dong, boleh enggak sih? Siapa di sini yang enggak pernah direstuin sama orang tua? Banyak banget. Kalian gak bisa menyenangkan orang tuanya gitu? Gak bisa? Sini abang ngajarin. Enggak, bercanda, bercanda. Saya juga masih belum direstui kok. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah restu itu emang berat ya.
apalagi kalau orang tua dia itu tidak merestui kita, gimana ya, bingung gitu. Kita harus ngapain, kita harus bawa apa ke rumahnya. Sementara orang tuanya udah jangan lagi sama dia ya katanya. Mungkin ada yang lebih baik. Padahal kita udah merasa kita udah cukup baik gitu. Tapi orang tuanya tuh masih kayak, udahlah kalau bisa cari yang lain aja kata. Bingung sih kalau udah kayak gitu. Tapi untuk malam ini buat kalian semua pejuang cinta yang ada di sini, jangan pernah menyerah. Karena cinta yang sesungguhnya itu butuh perjuangan. Sama seperti di lagu ini. Aku akan datang lagi meski ibuku melarang. Ku tunjukkan kesungguhan untuk miliki dirimu yang ku ingin. Yang ku mau memberikan seluruh cinta sampai akhir waktu nanti. Di relung hatiku,
hujan tanpa henti seolah bertanda cinta tak di sini lagi. Kau tak berpaling, biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Mengharap kamu, oh, 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 oh. Masih adakah cahaya rinduku yang dulu selalu cerminkan hatimu? Aku takkan bisa menghapus dirimu meski ku lihat. Sebenarnya diriku masih mengharap kamu. Ada akhirnya kita juga kembali. Aku tetap sendiri, jaga hati. Kau pergi, kau menjauh. Amor saga, biarkan aku menjaga. Sejujurnya diriku masih mengharap kamu. Thank you.
Sebentar Mas Ajul. Udah job desk saya diambil, liriknya salah. Wah, gak ngafalin dulu ini. Kita ulang lagi. Kalian nyanyi lagi. Saya bantuin lirik yang benar ya. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, yang pertama Let's go Kota Batu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Jauh juga baliknya. Aduh. Ini part yang paling saya suka sih. Karena hari ini saya mau nyanyiin lagu ini buat cewek-cewek yang ada di sini. Bukan gak mau nyanyiin buat yang cowok-cowok ya, kan saya cowok. Jadi saya nyanyiin buat yang cewek-cewek ada di sini. Kan tadi baik yang jomblo kan? Jadi gini deh, kalau mau dilamar itu contohnya gini ya, abang contohin ya. Udah siap? Tapi abang gak bawa cincin. Gak apa-apa. Cuman bisa bawa martabak deh. Canda. Dengarkanlah wanita impianku, malam ini akan ku sampaikan. Dengar cewek-cewek. Janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin bersuntingmu untuk yang pertama terakhir. Let's go everyone. Paling kelas dong. Thank you. Gimana kalau malam hari ini kita bikin Kota Batu lebih indah lagi? Lampunya boleh agak tolong diredupkan? Boleh. Kita bikin flashlight ocean di Kota Batu, boleh ya? Boleh teman-teman. Kita harus bekerja sama. Asik. Yang di belakang sana juga boleh banget, mana? Yang di atas. Biarlah malam hari ini kalian yang menerangi.
Yang di sebelah kanan juga boleh banget, teman-teman boleh semuanya. Halo. Thank you. Oke, sekarang kiri, kanan, kiri, kanan. Alright. Terus. Sekarang kita satukan suara kita bareng-bareng. Siap? Let's go. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Lebih keras lagi dong. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Terima kasih teman-teman. I love you back. I love you too. Lanjut gak nih? Dilamar udah. Tadi lagu diselingkuhin udah belum? Udah. Misal? Dilamar udah, diselingkuhin udah. Seru-seruan juga tadi udah. Udah. Kalian mau lagu apa lagi? Bebas, hari ini terserah kalian pokoknya. Apa? Yang di sebelah sini katanya tanpa cinta. Emang masih ada masalah hati yang belum beres? Emang belum cukup gitu mencurahkan unek-unek kesedihan hatinya malam hari ini? Belum katanya. Yang jomblo-jomblo gitu belum? Padahal tadi saya lihat mukanya pada seneng loh. Tapi biasanya dibalik muka orang yang bahagia ada hati yang terluka, benar? Itu sering terjadi. Ada singkatannya nih, bitter hamen, tau gak? Tau? Bibir tersenyum, hati menjerit. So, kalau ngomongin cinta itu emang lebih ribet ya, rumit gitu kalau cinta tuh. Kadang kitanya suka, dianya gak suka. Tapi di saat kita lagi pengen sendiri, ternyata ada orang yang serius untuk pengen dekat sama kita, tapi kitanya yang gak bisa buka hati buat dia. Bener gak? So, gue punya pertanyaan buat kalian nih. Menurut kalian, lebih baik ada cinta atau tanpa cinta? Aku mencintaimu tanpa syarat. Aku rela menunggu sangat lama. Suatu saat aku pasti jadi cintamu, satu cintamu. Aku Aku ingin kau mengerti di jiwaku hanya kau.
suara ini. Oh, kenapa kau tak bisa menerima aku? Lebih baik apa? Lebih baik ku hidup. Lebih baik ku hidup tanpa cinta. Agnes Riyadi. Let's go. Sejak saat apa? Melihat senyumnya. Apa? Indika pertama. Namun ternyata salah. Harapanku pun musnah. Sejak apa? Sejak aku berdia. Kau selalu dekat.
manusia biasa. Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku takkan pernah ada rasa begini indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali. Sadarkan dirimu, diriku terluka. Saat kau sebut namanya, aku memang. Tahun. Wow. Dan kita mau terima kasih banyak untuk Bapak Aris Agung Pewai. Pewai. PJ Wali Kota dan beserta jajaran pemerintahan Kota Batu. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih udah nyanyi bareng kita. Terima kasih udah curhat bareng kita juga tadi. Setidaknya hari ini masalah hati kalian sedikit lebih ringan. Dan kami juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yap. Karena mungkin ini adalah lagu penutup dari kami dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak teman-teman Kota Batu. Kami harap lagu ini kita bisa nyanyi bersama sekencang mungkin. Siap? 1, 2, 3. Aku memang yang tak sempurna. Masih bisa lebih kencang lagi. Aku memang yang belakang. Angkat lagi teman-teman tangannya semua di atas. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna. Cinta untukmu luar biasa. Aku memang. Thank you guys. Cinta untukmu, cinta pada. Kota Batu yang ke-23, kita teriakan luar biasa bersama-sama, siap? Untuk kalian semua yang luar biasa, kita teriakan luar biasa bersama-sama, siap? Kota Batu! Luar biasa!
Cik, kita foto dulu boleh? Tangannya gimana? Gini? Ayo. Boleh diangkat tinggi-tinggi tangannya semua. Ya, oke, okay, let's go. Satu, dua, tangannya di atas, tiga. Satu, dua, tiga. Thank you guys. Oke, terima kasih Yobi and Nuna. Woo! Ambiar hati kita. Hatinya ambiar, Kak. Ambiar hatinya. Dikira loh, Kak. Konser dangdut. Kok kayak konser dangdut ya? Lalu. Tapi emang benar udah mengaduk-aduk perasaan enggak sih? Kamu bilang ya kan? Ambiar, aku langsung bayangin Binono Pargo itu. enggak dong, salah alamat dong. Coba kayak mengaduk-aduk perasaan gitu loh, Kak. Yes. Lagu-lagunya itu, Kak. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan dong buat Yovi Tenudo. Selamat buat Anda-anda yang sedang jatuh cinta, pasti hari ini semakin bahagia. Ya. Kayak difasilitasi gitu loh cintanya. Yeay. Gimana perasaannya? Nangis, ada yang nangis. Hah? Ada yang nangis. Ada yang nangis, mana coba? Mana yang nangis? Lagunya cinta-cintaan tuh aku nangis. Tapi memang ada tadi yang patah hati, Kak, oh, ya kan? Okay. Hatinya tercabik-cabik, wow. Robek semua hatinya. Yang depan sini tadi ada yang tak lihat nangis geruk-geruk, keinjek sih gile. Bukan karena patah hati ya, bukan karena lagunya tapi keinjek lagi-nya. Masya Jadi Allah, kalau nonton konser itu ya Rina, selalu terbagi menjadi, kalau di sebelah sana VIP, ya. Festival, VVIP. Ini VVIP ya, nah, di Jeroe. Nang arep dhewe ya. Di Jeroe pagar pembatas lah, VVIP. Iki mau keluargane sapa kok iso nangis. Lah iya. Lah iya keluargane sapa kok iso cangkruk nangis. VVIP. Oke, meskipun VIP tolong ya, nanti kalau nonton harus tetap tertib ya. Oh iya dong, no, saya suka kok. No tiba-tiba naik panggung. Oh jangan. No tiba-tiba narik artisnya, jangan. Jangan, nanti jatuh ya. Guys. Kita tunjukkan kalau konser di Batu itu selalu seru dan tertib ya. Itu, penontonnya setuju. Penontonnya tertib semua, asik. Semua tertib, semua aman, ya. Terkendali. Setuju, Batu? Setuju. Tapi sayangnya asik. Kita harus mengakhiri acara malam hari ini ya. Enggak. Ngamuk, Rin. Kamu mau dikeruduk masa? Masanya ini cewek-cewek loh. Ya jadi kan? Hari cewek-cewek ini kain, makhluk paling garang di dunia. Kainnya soalnya masih di bandara ya, jadi. Oh gitu, lama ya. Bandara kan? Soekarno Hatta. Gak ya. Gak. Yang sebelah sini sudah emosi, gak aman. Habis ini kita akan nonton. Kaina, sebentar sabar dulu ya. Sabar dulu. Kasetian. Kenapa Rina? Nih, bagikan untuk seluruh manusia di sini. Biar nunggunya enggak garing, tak bagi hadiah dulu ya. Guys, okay. Ini nek tak uncal-uncal na ya apa perasaanmu? Wah, setuju ya. Hah? Jangan nanti rebutan. Enggak mau. Hmm? Ini depan sendiri kayak kenal ya. Siapa Kak? Tetangga ya? Tetangga. Tetangga nih. Ordal. Oke. Ya. Ini hadiahnya apa ya? Oh, bentar. Banyak ternyata. Banyak guys, ada 20. Yes. 20. Lebih pokoknya hari ini kita akan punya banyak hadiah persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Batu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Arif Asidik dan tim ya. Ini kasih hadiah-hadiah ini ya buat teman-teman semua. Dan juga ya. Terima kasih, ada nanti akan ada hadiah juga dari Bea Cukai Malang. Ada juga. Dan banyak hadiahnya ya. Terima kasih ya. Sudah support acara terima ini. Terima kasih.
Kita bagiin hadiahnya yuk. Sebentar. Gimana mekanisme pembagiannya? Testing ya, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Wuh. Allahu Akbar. Aku tuh gak Kamu suka. Kira yang dapat cowok salah. Zaman sekarang cewek lebih agresif. Mendominasi ya. Ya betul ya. Betul, yang dapat. Aku tuh takut kalau lempar-lempar. Sabar. Sik tak, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabar sambil ngeset Kahitna. Aku lempar tapi janji gak pakai cakar-cakaran ya. Aku tuh takut cewek-ceweknya. Kalau gak pakai kan cakar-cakarnya cedek-cedek sini aja gitu. Tapi kasihan yang belakang-belakang nanti belakang. Gak dapet dong ya. Tapi aku susah mau ngasih yang belakang, coba aku kasih sebelah kiri aja ya. Tunggu. Ya sebentar ya Allah. Ibu Ordel gak boleh ikut rebutan. Anu? Yang di luar, gak boleh. Rina, mohon maaf hanya untuk penonton di festival. Iya. Ya. VVIP gak dapet VVIP. Oke ya, lempar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi. Tengah. Lagi. Tunggu lagi. Jangan teriak-teriak, suaranya habis gak bisa nyanyi loh ya. Ya. Sabar guys, bismillah. Ngeri kali loh. Rina. Ini jangan dilempar. Jangan. Kena yang, kepala. Yang pecah belah jangan dilemparkan ya. Berbahaya. Benjol nah, masih kak? Berbahaya. Benjol masih kak? Yang berupa pecah belah seperti jangan, ini kita jangan. Kasih aja ya. Benjol nggak sih? Jangan benjol. Dilempar ya. VVIP dilarang ikut rebutan hadiah. Nek mau hadiah jenengan loncat dulu. Oke. Wow. Satu, dua, bisa. Masih dua kardus lagi gede di sana ya. Tunggu. Luar biasa. Saya sabar ya Allah. Aku lak bengong mele sopo. Tunggu. Apa sayang? Mau apa? Mau aku? Terima kasih di Sparta, luar biasa hadiahnya banyak sekali loh ya. Takut benjol. Oh jangan, kalau ini yang deket-deket aja. Oh ini mau kita kasih tapi harus ada syaratnya. Ini. Kita kasih tebakan aja dulu lah ya. Tebakan aja yang paling gampang sekali tentang Hari Jadi Kota Batu. Ayo kak. Oke. Hari Jadi Kota Batu tahun ini adalah yang ke-23 tahun. Siapakah yang tahu? Kapan Kota Batu terbentuk? Ayo, kapan Kota Batu berdiri, ayo. Kapan Kota Batu berdiri? Kapan Kota Batu jadi Kota Batu? 23 usianya, berarti 23. Kapan? 23, kurang ono rek, 2024 kurangin. Oh maaf, tak kira sampe kepide, kak. Maaf lo kak. Dua berapa? Putra tanggalnya, apa? Tanggalnya lengkapin, tanggal ya. Sama tahun. Tanggal, bulan, tahun. Ya. Tunggu. VVIP gak boleh. Udah dapet cemen jero gak usah. VVIP gak boleh ya, VVIP gak boleh. Oke, Mbak yang sini. Tunggu. Berapa? Tanggal berapa? 17 Oktober 2001 kak, 17 Oktober 2001 kak. Jawabannya. Kok iso lho? Apa salah? Kok iso salah lho? Salah. Betul. Bener kan kak? Betul. Iku saya jawab salah, iku saya gak terima. Tolong, saya jawab boleh. Salah, kudu wong batu mesti ya. Tolong sayang, boleh minta tolong, terima kasih. Oke, masih ada hadiah lagi, saya mau bagi sama yang sebelah sini. Satu lagi. Saya kira sudah mulai. Kaget saya. Belum, masih setting. Pertanyaan cek. Tentang Hari Jadi Kota Batu. Ini gampang sekali ya. Pertanyaannya adalah nanti
Di tanggal 27 Oktober akan ada event apa? Yo, ingat tuh ya, 27 Oktober. 27 Oktober. Kalian harus datang rame-rame, ada event yang luar biasa apa, di Batu. Apa, rambut merah apa? Sing mana? Jawabannya apa? Apa jawabanmu? Apa? Apa-apa, gak ngerti, salah. Sing mana? Ini loh, kayak salah, gak boleh googling. Apa-apa? Adik ini loh. Ini anak sopa saya, ya Allah, cek banternya pokoknya. Apa sayang? Mohon maaf, tapi gak boleh buat VVIP deh hadiahnya ya. VVIP di dalam ini gak boleh ya. Ini si kebul. Apa jawabannya sayang? Adik, ayo deh, sik bentar biar di syuting dulu. Batu? Ya wis sebenarnya batu apa? Flower kan. Oh, batu flower kan Riva. Benerin aja gak apa-apa. Ya boleh ya, betul, okay. Bisa minta tolong selamat. Oh iya kak, by the way kita juga mau ucapkan selamat datang kepada yang siapa? Kami hormati ada Ibu Dewanti Rumpoko, Ibu. Selamat malam Ibu. Wow. Wali Kota Batu periode 2017-2022 sekaligus saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sugeng rawuh Bu Dewanti. Bu Dewanti juga salah satu fansnya Kahitna loh ya. Oh iya. Tahu banget deh kak. Ya, nanti sebulan ya. Sama Bu Mardiana nyanyi bareng ya Bu. Boleh. Tadi pasti nyanyi ya kalau ada Kahitna. Sugeng rawuh nggih Ibu. Sugeng rawuh Ibu, selamat menikmati acaranya. Luar biasa ya malam hari ini. Kayaknya kita sambil nunggu Kahitna kak. Udah, oh sentak lagi hadiah. Sudah habis ya? Tapi ada masih sudah aja habis. Ya, sponsor, pesan-pesan sponsor. Jangan lupa kita gak akan bosan-bosan buat ngingetin teman-teman semuanya untuk selalu menjaga barang bawaannya ya. Yap. Nah, selalu dicek ya. lagi handphone, dompet, tas semuanya. Tas. Mohon semuanya bisa diperhatikan masing-masing karena semakin ramai. Ya, jadi semakin ramai semakin kita harus waspada. Betul gitu ya. Sekali. Karena kejahatan bukan karena hanya ada kesempatan. Tapi karena ada godaan. Oke, baik. Sekali lagi kita masih tunggu teman-teman. Kita masih tunggu Kahitna malam hari ini akan tampil. Mungkin ada nanti sekitar 50 lagu ya kak? 57. Kaken. Halah jarene deh. Halah. Iya loh. Iya, tapi menghibur teman-teman saya semua. Saya yakin juga tadi artis-artisnya juga senang banget bisa konser di Batu. Karena konser di Batu tidak berkeringat. Iya. Coba konser di kota lain atau tempat lain pasti gobios semua ya. Coba nang tapi Surabaya. beda gitu ya. Gak usah konser pun gobios kalau di Surabaya. Iya benar. Ini kalau di sini mau konser mau gerumbulan kayak apapun sejuk banget. Sejuk. Gak berkeringat, udaranya segar. Nah itu salah satu kelebihan dari Kota Batu. Betul. Kenapa Kota Batu menjadi destinasi wisata favorit? Yes. Dari seluruh orang Jawa Timur bahkan Indonesia ya karena itu ya, kak. Mau konser kayak apapun suweker. Gitu ya. Masih kerasa dinginnya. Bangga ya jadi orang Batu ya. Yes dong. Jadi generasi Batu, luar biasa. Yes dong, konser kayak di gunung ini loh. Gimana coba. Di mana lagi kalau bukan di Batu. Yes, saya boleh minta tepuk tangan buat semua warga Batu yang ada di sini dong. Terima kasih ya teman-teman semuanya sekali lagi mewakili pemerintah Kota Batu juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga untuk seluruh warga Batu yang selama 23 tahun ini selalu memberikan yang terbaik karya-karyanya juga. Yeah. Jadi Kota Batu kita tercinta ini semakin dikenal di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dan warga Batu, anak-anak muda Batu ini ternyata kreativitasnya luar biasa ya kak ya. Salah satunya adalah tadi tuh yang menang apa festival film ya. Sinema sampai di Australia juga. Oh sampai di Perth. Penghargaannya sudah bukan nasional tapi internasional. Internasional. Ini mungkin nanti akan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain gitu ya, bagaimana kita sebagai generasi muda terus kreatif menggali apa yang kita punya untuk masa depan bangsa. Ya, pokoknya tema dari ulang tahun Batu ke-23 ini harus kita wujudkan yaitu KWB Maju Masyarakat Sejahtera. Tepuk tangan dong buat Batu sekali lagi. Di belakang juga Kaina sudah gak sabar buat menghibur masyarakat Batu. Sudah siap untuk Kaina semua. Satu jam lagi. Lama ya. Ini gak ada hadiah lagi yang bisa dibagikan ya. Hah? Gak ada ya? Oh gak ada. Kalau gak ada saya ambilkan dari dompet pribadi Rina ya. Kamu aja kak, kan anu putra daerah. Apa hubungannya? Hubungannya apa? Apa hubungannya? Oke, ada yang mau handphone? Lempar. Dua kali cicilan.
Tresno Dewi loh ya. Tresno Dewi, PN tapi Tresno Dewi. Ya memang kita menunggunya lumayan, ini ada berapa jam lagi? Sudah dong, sudah siap di belakang gitu. Dong. Jadi begini-begini kodenya kan, masih begini-begini. Ya. Oh begini. Begini-begini. Belum kita sukai ya kodenya, belum kita sukai. Oke, sambil kita ngitung juga teman-teman semua dalam rangkaian hari jadi Kota Batu ini masih banyak sekali event-event yang akan digelar. Oke, boleh ya. Di-spill kak apa aja kak? Jangan lupa nanti ada Batu Art Flower Carnival juga tanggal 27. Okay. Monggo semuanya berbondong-bondong untuk bisa melihat gelaran yang selalu ditunggu setiap tahunnya ini. Siap. Ya. Terus dan, apa lagi? Dan kamu tahu gak sih Rina, selalu dapat pujian dari kota-kota lain. Temanku yang dari Kediri juga bilang, kalau event di Batu kok bunganya asli kabeh sih gitu. Loh ya gimana? Mohon maaf. Jadi, pertanyaannya boleh diganti gak sih? Kemarin ada teman dari Kediri ya, itu ASN dari Kediri itu lewat sini karena mereka ada acara di Malang. Terus lihat papan bunga ucapan sehari jadi. Bunga asli sepanjang semua? Kok liat nih Batu, papan ucapannya bunganya asli kabeh. Iya liatnya kertas kak. Liatnya di kota ini kok kertas-kertas ini kok bunganya. Loh, ya gimana? Alhamdulillah Batu kita adalah bunga. Penghasil bunga. Penghasil bunga, salah satu penghasil bunga terbesar di Jawa Timur. Gimana nggak hidup semua? Jadi bayangkan bunganya. Nanti Batu Art Flower Carnival bakal seperti apa? Nah, cantik banget pasti. Boleh nanti kalau butuh MC cewek boleh ngundang aku lagi. Oco, kesel. Kenapa kok kesel? Mulai isu sampai sore. Gak bobo kak, kak gak bobo sih penting bayarannya cocok kak. Pak, bukan saya loh ya. Pak, bukan saya. Rina maaf, pak, hanya saya curhat. Maaf pak, saya bercanda. Iya, bercanda tapi kalau temenan ya gak apa-apa. Izin. Oke. Apalagi eventnya dong selain Batu? Banyak, kalau pengen tahu langsung aja semuanya. Kalau namanya warga Batu ya wajib follow Instagramnya Pemkot Batu Official dan juga di Sparta dong. Siap-siap, nanti aku follow ya. Biar tahu agendanya apa saja selama hari jadi ke-23 ini. Siap, aku mau datang lagi ya. Teman-teman siap mensukseskan ya event-event Kota Batu ya. Pasti. Tapi saya yakin pasti juga seru. Di sini bukan cuma penonton, pasti sudah ada yang jadi peserta di tanggal 27 nanti ya. Siap. Alhamdulillah. Kode yang kita sukai sudah muncul yaitu begini. Yang berarti saatnya menutup acara. Terima kasih, silakan kembali pulang semuanya. Belum. Kita tutup tapi masih ada yang mau tampil. Kita belum closing. Kita belum closing ya. Aku sudah tutup aja. Belum. Belum. Okay. Baiklah udah siap dengan Kahita. Sudah. Belum kompak. Ya, ini ada pesan dari Mas Yofi katanya lek gak. Hore, gak semangat, ojo dimulai. Pakai bahasa Jawa ya? Mas Yofi siapa itu Jawa? Kudu wong Jawa, kak wong Sunda. Salah. Kalau gak seru gak dimulai. Oke, saatnya buat Kahitna. Kurang. Kahitna. Dan selamat menyaksikan Kahitna. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Kita terlambat.
meskipun telah kau semaikan cinta di balik senyuman indah, kau jadikan seakan nyata seolah kau belahan jiwa. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Soulmate boleh tangannya ke atas gini semua gak? Semoga hari-hari kalian penuh dengan cinta dan cuan. Kau kekasih hati. I love you too. Udah siap bercerita cinta sama Kahita? Tangan siap, di atas ya? Semua. Tangan di atas, tangan di atas. Siap siap. 1, 2, 3, 4. Hey! Yeah, yeah. Sampai mengapa jadi bunda? Tak kusangka kita sama, lalu menyimpan getar cinta. Cinta semua. Yeah. Yang keras di dada. Cerita cinta kita. Kini rindu yang ku punya hanya untukmu, hanya padamu. Apabila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Cinta lebih kencang. Biar cinta bergelora di dada, biar cinta memadukan kita.
wow, cerita cinta yang pertama ku rasa. Jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Dunia seakan bercanda. Apa kabar semuanya? Selamat ulang tahun Kota Batu yang ke-23 tahun. Kahina senang sekali ada di sini ditemani oleh adik kita Arsi Widianto. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah malam mingguan sama Kahina ya. Berarti kalian semua jomblo di sini ya? Iya. Mana yang jomblo angkat tangannya? Wow, banyak sih. Ah, bisa nih. Bisa nih ya. Berarti kalian masih berandai-andai pasti ya. Iya. Siapa tahu bertemu di sini. Makanya pulang-pulang dapat pacar ya. Kita jadi sama-sama ya. Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi? Seperti apa yang ku rasa, mungkin
mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba? Tuhan yakinkan dia tuh jatuh cinta hanya untukku. Andai kalian tahu kalau Kahina seneng banget ada di sini. Cuacanya adem, suasana romantis, masih jomblo. Pas banget nonton Kahina ya. Cantik-cantik lagi, Mas. Iya, Arsi masih jomblo kan? Masih. Arsi masih jomblo, guys. Siapa yang mau daftar? Wih, banyak sih. Oh my God. Boleh. Kita loncat-loncat dulu ya. Jom, 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 jom. Semalam aku bermimpi bertemu dengan dirinya. Ingin rasanya pulang hangatnya cinta tadi. Satu, dua, tiga, sudah tahu kan dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat lagi. Aku ragukan dia akan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memiliki. Oh begini rasanya, rasanya tak boleh lagi jatuh cinta. Namun mengapa dirinya seolah memberi harapan? Bukan dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat lagi. Yang ku ragukan dia akan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memiliki. Sudah tahu kan? Keren, kurang dia akan bila tahu tak mungkin memiliki. Sudah tahu kan dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat tadi. Yang ku ragu kan dia akan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memiliki. Bukan dia akan bertahan bila tahu diriku yang tak mungkin memilih. Sudah tahukah dia tentang diriku yang tak mungkin mencinta di saat tak tepat lagi. Wih. Ah. Yeah. Mau request lagu apa? Iya aku tahu kalian semua cantik-cantik tahu. Padahal udah di sini dari jam berapa? Ada yang dari siang nggak di sini? Jam 6, wih. Jam 3. Pantesan kalau bisa dipeluk, aku peluk deh. Peluk virtual aja ya. Itu namanya soulmate sejati. Betul. Iya kan sih? Setuju. Kita senang banget kedatangan Arsia hari ini ya. Aku juga senang banget bisa menemani kakak-kakak Kahina. Bertemu dengan kalian semua, yes. Berbagi cerita yang indah malam ini, betul. Berbagi dengan yang manis-manis, I love you too sayang. Gimana nih langsung dibalas I love you-nya, gimana perasaannya? Dak ding duk der, oke, mungkin karena lapar dari siang udah di sini ya. Lagu ini menceritakan tentang dimana kita tuh bukan yang pertama kalinya. Oh. Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini, saat ini, batu
cintanya aku. Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Satu untuk selamanya. Kemo, batu untuk selamanya. Pastinya dong. Luar apa? Biasa. Okay. Apa? Satu orang? Oke. Okay. Please. Wah. Kahita gak mungkin malam mingguan gak ditemenin sama yang cantik satu orang, yes, dong. Yes, pastinya dong. Gak mungkin, tapi kayaknya gak ada pintu deh di sini ya. Iya. Yeah. Kayaknya kita pilih yang di dalam aja boleh gak? Iya. Atau main di luar aja? Coba angkat tangannya biar kelihatan semua dong. Kahita pengen yang heboh, heboh, heboh. Goyang, goyang, lagu ini harus goyang baru dipilih. Ikutin aku nyanyi baru kalian akan dipilih. Semua semangat, ikutin saya sekarang. Lebih semangat lagi semua. Aku bilang sayang, I love you. Wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi cara, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh oh, katakanlah saja. Katakanlah kau benar cinta. Benar cinta. Kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja. Saja bila benar-benar cinta.
tugas Kak Hina hari ini adalah bikin malam ini jadi malam yang tak akan terganti buat semuanya ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Telah lama sendiri dalam langkah sepi, tak pernah ku kira bahwa akhirnya tiada dirimu di sisiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relukku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh. Kau bukan hanya sekedar indah semuanya. Tak akan terganti. Bisa enggak? Mereka salah. Wow. Ih, bisa loh. Wow. Batu. Gak bisa. Kalian mukanya masih keren-keren, cakep-cakep, cantik-cantik. Harus jelek kayak aku ya. Batu. Tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau jadi bertahan, semua takkan mampu mengubah semuanya. Mampu membuat jatuh dan mencinta, kau bukan hanya sekedar indah. Kau tak akan terganti. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Batu tak akan terganti. Batu tak akan terganti. Terima kasih untuk Bapak Aris Agung Paiwai, PJ Wali Kota dan Beserta Jajaran Pemerintah Kota Batu yang ada di belakang sana. Thank you for having us. Kaita, boleh gak bawain single terbaru kita? Boleh ya? Mungkin ada yang lagi long distance relationship di sini, yang pacarnya jauh di sana. Nah, terus kalian lagi kangen banget. Ah, tapi pacarnya sejauh dua benua, ada enggak? Ah, kalau gitu pasang kuda-kuda dulu, kita joget sama-sama ya. Kekasih, aku kan pergi jauh darimu, jauh dari pelukmu, tapi ku harus begitu. Masa depan, percayalah padaku. Meskipun kau terhalang
samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejam dua benua, hatiku selalu nyala untukmu. Ku akan menjaga setia, asal kau juga pergi. Sesungguhnya aku dalam hatimu tak pernah ingin jauh, tapi bila memang begitu itu mauku serahkan padamu. Meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu nyala untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu bintang di langit, banyak godaan datang, sanggupkah kau menepi? Tepuk tangan semuanya. Meskipun kau terhalang dua samudra, hatiku selalu kusimpan untukmu. Meskipun kau sejauh dua benua, hatiku selalu hanyalah. Meskipun kau terhalang dua samudra, semuanya asal. Yang di belakang. Tangannya gitu-gitu tuh. Kelihatan. Asal kau juga begitu. Asal kau juga begitu. Thank you lagunya Arsi. Itulah single terbaru Kaita Sejauh Dua Benua yang aslinya dinyanyikan oleh Arsi Widianto. Bersama Prisia Jody. Yes, bersama yes. Arsi. Arsi, I love you, mana sih yang nanti? Itu ada yeah, bapaknya, yeah. Coba minta izin sekalian langsung ya. Kamu sama ibu kamu gak? Sekalian aja langsung. Nanti ketemu di belakang aja ya. Tuh, nomor teleponnya kasih ke aku ya. Oke. Okay. Tadi siapa tuh yang mau nemenin di sini? Coba Mario, yang mana Mar? Yang mana ya? Pintunya ada mana? Ada pintu nggak dari situ Pak? Ada pintu nggak di belakang situ? Ada. Yang mana ya? Yang heboh mana yang heboh? Yang heboh mana ya? Di depan mana di depan? Walau kau menghapus, menghempas diriku, mengganti cintaku, semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah, aku kan bertahan di sepanjang waktuku. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Arsi, surprise! Siapa ini Mario? Aku telah menemukan gadis batu. Bukan gadis. Oh, bukan gadis. Bukan gadis. Oh,
Tadi kayak dari jauh kayak lebih muda, tapi di sini kita suka yang dewasa. Gak apa-apa. Namanya siapa namanya? Nova. Jangan Nova. Enggak loh, udah kamu udah naik. Ini apa ya Nova ya? Udah ada cincin. Udah ada cincin melingkar di jadi kamu. Nama kamu Nova? Iya. Nova masih sendiri? Enggak. Ya. Ah. Ganti berarti Mar. Ganti. Tadi dia angkat tangan soalnya. Ada yang mau ganti Nova? Di sebelah sana kali sih enak enggak ada sih. Tapi ketutup juga, Mar. Iya. Yang benar-benar jomblo mana? Yang benar-benar jomblo. Yang lagi sakit hati banget karena diputusin. Yang lagi pengen bikin jealous cowoknya mana? Ada sih di sini tapi susah loncatnya gimana ya? Yang mana sih? Yang pink aja ya, iya. Yang pink. Iya. Sini. Yeay. Ada black pink in the area. Coba. Namanya siapa? Dinda. Siapa? Dinda. Gak kedengeran bisikin dong. Oh, namanya Dinda guys, Dinda. Dinda jangan marah-marah katanya. Dinda, Dinda udah berapa kali nonton Kahina? Baru pertama kali. Kapok gak nonton Kahina? Karena kamu baru pertama kali, kita punya hadiah buat kamu ya. Hadiahnya ini dia. Sepasang merpati terbang lepas bebas tepat di hadapan. Lalu kau bertanya kapan kita bagai mereka terbang lepas bebas. Lepas bebas dunia dan ku bertanya maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain. Rona bahagia terpancar dari amukan saat ku pasang pasang cincin di jemari. Terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati. Aku gak kuat. Coba. Walaupun pertama kali nonton Kahitna dan Yovinuno tadi, tapi bukan berarti kamu gak apa lagunya. Kita tes suaranya ya. Saat ku pasang cincin. Thank you.
Aduh, kenapa tuh? Kenapa mbak? Hatinya nangis. Aman mbak? Apa? Mamamu nelfon? Papaku ngapain sama kamu? Ya udah nggak apa-apa, mau papa mau mama bebas. Jangan dijatuhin dong. Ya nanti dulu. Boleh apa? Minta maaf banget, ternyata gak hafal sama lagu yang tadi. Tapi bener-bener pengen nangis bisa maju ke panggung ini dan gabung sama kakak-kakak semuanya, luar biasa. Keren banget, terima kasih. Dan saya ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Kota Batu yang ke-23. Terima kasih. Terima kasih Dinda. Nanti sampai rumah, buka digital platformnya, pemain playlist Kahina terus ya. Oke, Arsi let's go. Dulu saat ku pasangkan pasang cincin di jemari, terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas mati. Bahagia meski dinda tak sebebas mati. Thank you. Salam juga sama Mas Yofi ya, Mas Yofi ya, Mas Yofi. Thank you Dinda. Wah, salam semuanya. Lebaran sebentar lagi. Dinda ini memang sangat mengerti tata krama, semua disalamin ya. Satu lagi. Ya udah, tepuk tangan untuk Kahina semuanya. Ada Andri pada gitar. Ada Bambang pada keyboard. Di belakang ada Hari pada percussions. Pungki pada vocals. Ada Budiana pada drums. Dari Jember ada Dodis. Ada bintang tamu kita spesial Arsi Widianto. Dan ada orang yang bertanggung jawab atas semua baper-baper kalian mendengarkan lagu kami ya. Tepuk tangan untuk Yofi Widianto. Aku siapa yang kenalin, Mas Yofi kenalin aku dong. Tepuk tangan untuk Kahina semuanya ya. Ada Mario Ginanjar pastinya. Halo. Bohong, kamu apa bapakmu? Tadi bilang bapakmu yang ngefans sama aku. Berikutnya kita coba ini ya, bawakan sebuah lagu. Lagu ini ketika ditulis, saya mungkin harus bercerita karena pertama kali bercerita di sini. Lagu ini semua orang seluruh Indonesia protes dan bilang, Mas Yofi gak bener itu. Tapi sampai saat ini saya buat lagu dari mulai untuk Kahitna, Glenn Fredly, Rio Febrian, sampai ke Raisa, Rosa, Liodra, Tiara, Ziva, Arsi dan sebagainya. Menurutku lagu ini adalah salah satu lagu gagal move on terbaik. Dan saya ingin malam ini lampunya dimatikan semuanya. Yes. Boleh nyalakan apa? Gadgetnya tolong nyalakan. Flashlightnya. Nah, flashlightnya nyalakan semuanya. Kenapa dinyalakan flashlightnya? Kalau kata Mario, agar kalian tidak bisa menghubungi orang yang telah melukai hati kalian semuanya. Mana lampunya belum nyala. Belum nyala semuanya. Belum nyala semuanya sampai di atas sana tuh. Kita ya. Amankan hatinya. Kita bisa buat bintang-bintang yang terindah di batu ini. Kota Batu ya. Jadi lagu ini judulnya Mantan Terindah. Putuskan cinta.
saat ini. Engkau selalu ingin bertemu dan mengulang kali cinta. Semua. Sungguh apa?
jawab lagi ya, sekali lagi. Oh, 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 cantik, bukan ku ingin menggantung, tapi apa aku merindu selalu. Oh, 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 walau mentari terbit di utara, hatiku hanya cinta, cinta yang abadi, cinta yang abadi untukmu selamanya. Put your hands up, put your hands up. Hey ya ya ya, hey ya, ya ya hey ya. Bantu-bantu, say. Ada hati, cinta. Kamu. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you so much. Matur nuwun sangat semuanya. Thank you. Sampai bertemu lagi ya Kota Batu. Thank you Bapak Aris Agung Paiwa, PJ Wali Kota Besar Jajaran Pemerintah. Thank you so much. Terima kasih, terima kasih. Aduh, meleleh hati kita ya kan. Tepuk tangan sekali lagi buat Kota Batu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Ina untuk performanya yang spesial luar buat biasa. Kota Batu. Spesial banget buat Kota Batu. Kita berharap tentu saja. Ya, kebersamaan ini bukan hanya sampai di sini begitu ya Septian ya. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa ngumpul-ngumpul lagi, konser betul lagi, seru-seruan lagi. Pokoknya lagi semua yang di Batu pasti akan sangat menyenangkan sekali. Wow. Woo! Suara kita balapan sama. Iya, makanya au. Kita nikmati dulu firework party-nya. Woo! Wow. Oke, sampai juga kita ucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mensupport acara di hari ini. Tentunya acara ini persembahan dari pemerintah Kota Batu. Sekali lagi, selamat ulang tahun Kota Batu. Yes. Terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata Kota Batu. Kemudian terima kasih juga teman-teman Dinas Pariwisata, luar biasa sekali. Terima kasih, guys. Keren, Dinas Pariwisata keren, Kota Batu keren ya. Yes. Untuk seluruh pendukung acara yang mensukseskan acara malam hari ini. Kita mau say thank you juga kakak buat teman-teman Satpol PP. Terima kasih, Satpol PP, luar biasa. Acara hari ini sangat kondusif. Yes, yes.
kondusif, luar biasa, senang sebuah, happy sebuah, yeah. Nyanyi bareng-bareng, fireworknya juga keren banget. Berasa wow. Pengen ngomong selamat tahun baru gitu ya. Laket mang, tartor. Berasa all new ya. Selamat tahun baru gitu ya. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman semuanya, warga Batu semuanya, untuk seluruh agenda kegiatan di peringatan hari ulang tahun ke-23 Kota Batu ini, tolong semuanya diikuti ya, biar semakin semarak, rame. Betul, ya. Kerasa ulang tahunnya. Jadwal, sekali lagi. Jadwalnya tinggal lihat aja di official Instagramnya Pemkot Batu atau di Sparta. Siap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Wali Kota Batu, PJ Wali Kota Batu, terima Bapak kasih, Aris Agung Paiwai. Terima kasih. Ibu, terima kasih. Luar biasa. Seluruh tamu kehormatan yang hadir malam terima hari kasih, ini. Terima Bapak kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Dewanti dan semuanya. Yeah. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan memberikan yang terbaik untuk warga Batu. Wow. Teman-teman terima kasih ya semuanya sudah hadir dan ingat hati-hati di jalan ketika pulang. Tolong barang bawaannya dicek lagi ya. Oke teman-teman ya. Yang rumahnya gak jauh gak usah ngebut ya, malam minggu trafiknya lumayan rame. Jadi santai saja, yang penting selamat sampai rumah ya. Oke dan dengan demikian akhirnya kita harus pamit undur diri Rina. Iya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang hadir. Terima kasih untuk pemerintah Kota Batu. Luar biasa, selamat ulang tahun sekali lagi yang ke-23. Sukses dan sehat untuk kita semua. KWB maju, masyarakat sejahtera. Saya Septian Wilson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dari Nova Levin undur diri. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Hati-hati di jalan ya guys. Mwah.